mana Neng rumahnya Neng? Di sini Bang rumahnya. Maaf ya Neng, saya pegangin. Takut 10 juta saya melayang Neng. Pak! Bu! Iya Pak, ada apa ya? Nih Pak, saya bawa Siska. Kalau saya bawa Siska, berarti saya dapat 10 juta kan Pak? Bawa Siska? Iya, ini saya pegang. Mana Siska? Mana anak saya Pak? Ini saya pegang Pak. Itu bukan Siska Pak. Ya ampun, Bapak ini mau nipu ya Pak? Bapak jangan main-main dong Pak, kita ini lagi kesusahan nyariin Siska. Ini Siska. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sumpah Pak, ini tadi Siska. Saya sama Siska kesini dari Andong. Andong? Iya, Siska itu sendirian naik Andong. Tapi mukanya pucat. Ya saya pikir ya, lagi sakit. Yaudah, terima kasih Pak. Bapak bisa pulang. Maaf Pak ya. Aduh, apes deh gua. 10 juta melayang. Ya Allah. Tidak, Siska. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Andong. Pasti ada hubungannya sama Beno. Berarti benar kecurigaan Bapak dari awal. Kita harus tanya sama Beno, Bu. Pak, ya Allah. Ibu jadi tambah cemas, Pak. Jangan-jangan Siska udah... Bu, Bu jangan ngomong sembarangan, Bu. Pasti tahu semuanya. Pak, tenang Pak. Bapak sabar dulu, Pak. Ini gak bisa dibiarin, Bu. Beno! Keluar kamu, Beno! Pak. Beno! Tidak, Bapak! Jawab saya. Di mana anak saya? Apa-apaan sih? Datang-datang main marah-marah aja. Jangan bohong kamu! Kamu pasti tahu di mana Siska. Jawab! Lepas deh, lepas! Pak Yadi, Bu Tati, ada apa ini? Kenapa ngasarin suami saya? Jawab saya, di mana Siska? Ya mana gua tahu lah. Kamu pasti tahu. Kamu pasti tahu di mana Siska. Eh, Siska tuh ngilang lagi. Gara-gara kamu ngirim undangan ke rumah. Itu sakit hati. Karena kamu menikah sama dia. Eh, lo denger ya. Dulu lo suruh gue putus sama Siska karena gue miskin, dan sekarang gue nikah sama Mayang, sekarang Siska pergi, mau nyalain gue, mau lo apa? Saya mau kamu cari Siska sampai ketemu, mau dia pulang ke rumah. Awas, kalau kamu nggak bawa dia pulang ke rumah dan nemuin dia, saya bisa penjarain kamu. Pak, udah Pak. Aku Mas tentang Siska Mas. Ada apa sebenarnya ini? Jelasin sama aku Mas. Udah Pak, kita pulang ya Pak. Saya gak mau tahu. Kamu mau cari Siska sampai ketemu. Eh, lo denger ya. Sampai tuduhan lo gak kebukti dan gak ada buktinya, gua bisa tuntut balik lo ke polisi. Saya gak peduli. Pokoknya cari dia sampai ketemu. Udah Pak, kita pulang Pak. Mas, jelasin sama aku. Ada apa dengan Siska, Mas? Aku harus tahu, Mas. Dan cerewet ya kamu ya. Dan jangan pernah bahas lagi tentang Siska di depan aku, ngerti? Pagi udah bikin emosi aja kamu tuh ya. Mas, tapi aku ini istri kamu, Mas. Aku berhak tahu sebenarnya ada apa hubungan kamu dengan Siska, Mas. Kalau perlu, ayo. Ayo kita cari sama-sama Siska, Mas. Biar kita nggak ada masalah lagi dengan keluarga Pak Yadi. Sik kamu tuh ya. Sik kamu. Jangan pernah bahas Siska lagi di depan aku. Mau dia pergi kek, mau dia hilang kek, mau dia ketemu kek. Gua nggak peduli. Itu bukan urusan lo dan bukan urusan gua. Ngerti? Mas, aku cuma pengen masalah ini selesai, Mas. Aku
Atau jangan-jangan ada yang Mas Beno sembunyikan dari aku. Sama nangis-nangis. Aku gak apa-apa, Pak. Tolong anterin saya ke rumah Pak Yadi, Pak. Oh, iya, sekarang, iya. Pak. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Kamu tahu di mana Siska? Saya yakin, Pak. Saya gak salah lihat. Tadi sebelum saya kesini, ada kejadian aneh di rumah. Ada sosok Siska datang menemui saya. Dan dia menelpon saya, Pak. Maksud kamu apa, Mayang? Saya harus menyampaikan ini. Siska terus meneror saya, Bu. Sepertinya Siska sudah meninggal. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pak Siska, Pak. Enggak mungkin Siska sudah meninggal. Suami kamu masih tahu semua ini. Cari dia malam ini juga. Biarkan saya yang mencari tahu semua ini. Saya janji, saya akan bantu Bapak dan Ibu untuk cari Siska, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Saya nggak mau Mas Beno tahu kalau saya pergi ke sini, Pak. Mbak Mayang kok lama banget sih? Pak. Mas Beno. Ngapain di sini, Pak? Ini nganterin Mbak Mayang ke rumah Pak Yadi. Mayang ke rumah Yadi? Ngapain?